Polisi menahan 4 petinggi aksi cepat tanggap ACT atas kasus penyelewengan dana umat dan bantuan ahli waris korban kecelakaan Lion Air pada Jumat malam. Penahanan ini dikarenakan adanya kekhawatiran penyidik terhadap keempat tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Didampingi kuasa hukumnya mantan Presiden ACT Ahyudin, tiba di Bareskrim Polri Jumat siang. Ahyudin dan 3 petinggi ACT lain yang kembali diperiksa sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air sebesar 34,5 miliar rupiah. Ahyudin sendiri mengaku siap menjalani proses hukum. Saya sebagaimana sebelumnya sidang tadi datang ya, sebagai saksi, maka sebagai tersangka pun setelah melakukan gelar perkara Jumat malam, penyidik Bareskrim Polri akhirnya menahan keempat petinggi ACT, yakni Ahyudin, Ibnu Hajar, Novaryadi Imam Akbari, dan Heriana Hermai. Penahanan dilakukan karena keempat tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap keempat tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan. Karena terbukti minggu lalu kami melaksanakan geledah di kantornya ACT, ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan. Di luar dana Boeing, penyidik juga telah menemukan adanya bukti kuat penyelewengan dana umat selama periode 2005 hingga 2022. Dari total donasi senilai 2 triliun rupiah, pengurus yayasan diduga memotong dana senilai 450 miliar rupiah atau 25% dengan alasan operasional. Dari dana 2 triliun tersebut dilakukan pemotongan sebesar kurang lebih 400 miliar dengan alasan operasional, di mana sumber anggaran operasional didapat dari pemotongan yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Pemotongan dana donasi umat didasarkan fatwa Dewan Syariah ACT yang menyebutkan bahwa hak kelola yayasan atau dana operasional bisa mencapai 30%. Agi Kurnia Sandi, Satria, dan Johan Taruna melaporkan dari Jakarta.